Suluk Tambang Raras. Nama Suluk adalah suara meninggi dalam jagat wayangan Jawa, tapi ia juga mengacu pada sastra gaib Jawa kurun Islam. Adapun Tambang Raras adalah istri dari Among Rogo, tokoh utama Suluk. Namun orang umum menyebutku Serah Cendin. Between beautiful girl. Tanah ini adalah tanah desa ini, tanah yang menjadi berkah seyogianya manusia dari tanah kembali ke tanah. Di suatu malam yang sepi, di jendela yang menghadap ke timur laut, seorang wanita mendekap malam dengan nyanyian sendunya. Yeah.
menerangi sinar rembulan pada hari Senin 12 Rojab. Dia pergi bersama abdinya, Cending. Dahulu kususul ia bagai awan tergerak, itulah suatu hari tanpa sadar Centini dan Tambang Raras masuk ke dalam desa perampok. Celeng Blek. Ada perampok. Ada yang pernah dengar perampok yang namanya Celeng Blek? Gagak Setro. Ada yang pernah dengar hari ini? Tambang Raras selamat dari jebakan desa perampok itu. Lalu suatu hari mereka memutuskan, ketika melihat ada sebuah dunia yang hanya bisa dicapai dengan orang-orang yang bersih pikirannya, maka Centini dan Tambang Raras menutup mata dan memusatkan diri ke Wanan Taka. Kamu Among Rogo? Kamu Among Rogo? Kamu Among Rogo? Kamu Among Rogo?
Pratama. Pratama. Lihat. Lihat. Itu dia kakak kalian Among Rogo. Dan mereka melihat doa yang berjatuhan di bayang-bayang kaki Among Rogo. Cahaya di atas cahaya, Allah menuntun kepada pemilik cahayanya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.